Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala Kitabul Khauf. Wa qala Allah taala Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Inna al-kafirina kanu lakum aduwan mubina. Wa idza kunta fihim faqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal-ya'khudu aslihatahum. فإذا تجلوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله كتاب الخوف. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitab Al-Khawf, kitab yang membahas tentang salat dalam keadaan takut peperangan. Kenapa dibahas tentang Kitab Al-Khawf setelah Kitab Al-Salah? Allah Tabaraka Ta'alam, adapun peletakan yakni kitab ini setelah Kitabul Salati agar menjelaskan bahwasanya salat yang dikerjakan dalam keadaan aman itu berbeda dengan salat yang dikerjakan dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan peperangan dan semisalnya. Jadi setelah disebutkan semua tentang yakni bagaimana salat yang wajib Jumat, masuklah setelah ini kita tentang salat khauf, menunjukkan bahwasanya keadaan itu tidaklah senantiasa aman. Dan kita melihat ikhwani, bahwasanya kita di negeri yang alhamdulillah dapat melaksanakan salat dengan aman. Boleh jadi di sebagian tempat-tempat di belahan bumi lain ada bagian daripada saudara-saudara kita yang mereka salat dalam ketakutan, dalam bayangan musuh, kejaran musuh, yang boleh jadi mereka tidak mampu menampakkan salat mereka kecuali dengan berlari, berjalan dan seterusnya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, babu salatil khauf, bab tentang salat khauf. Wa qawlillahi ta'ala, dan bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia dasar salat khauf dalam Al-Quran. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Seandainya kalian berjalan di bumi, maksudnya di atas bumi, falaysa 'alaykum junahun, tidak mengapa atas kalian antak turu jikalah kalian mengkosar sinus salat daripada salat kalian. Mengkosar dengan menjadikan yang empat menjadi dua. Kosar hanya berlaku dalam salat ar-ruba'iyah,
salat yang dia jumlahnya 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Qasar menjadi 2 rakaat. Dan hukum asal salat dahulu kala sebelum turun kewajiban salat yang kita ketahui sekarang adalah 2 rakaat. Dalam keadaan mukim 2 rakaat belum diwajibkan, salat-salat yang kita ketahui sekarang 4 rakaat zuhur, asar, tiga maghrib, dahulu asalnya semua 2. Maka Allah mengatakan falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati. Tidak mengapa kalian mengqasar salat daripada salat-salat kalian. Kapan ini? Ketika kalian beraktum fil ardi musafir. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwasanya qasar itu hanya boleh dilaksanakan ketika musafir. Tidak boleh seorang mengqasar dan dia mukim. Ya. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Kalian boleh mengqasar seandainya kalian takut an yaftinakum alladhina kafaru, orang-orang kafir memfitnah kalian, maksudnya fitnah dalam bahasa Arab, ya. Ya, mendatangkan perkara-perkara yang tidak kalian senangi, seperti menyerang kalian, mengambil barang-barang milik kalian. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, seandainya kalian khawatir orang-orang kafir memerangi kalian. Seolah-olah ayat ini tentang qasar hanyalah boleh berlaku ketika dalam keadaan takut. Tetapi praktek kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwasanya mereka walaupun telah aman, mereka tetap melaksanakan sholat qasar ketika mereka musafir. Dan sampai sekarang kita tetap boleh melaksanakan sholat qasar selama kita dalam keadaan musafir, walaupun dalam keadaan aman dan damai, tidak dalam bayangan kejaran musuh. Bagaimana dilaksanakan oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW. In khiftum an yasilakum alladhina kafaru, andai kata kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir, boleh kalian mengqasar. Kalaupun sekarang aman, dia tetap boleh mengqasar selama dengan musafir. Innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kalian mereka adalah musuh yang nyata. Menunjukkan kepada kita permusuhan orang-orang kafir sepanjang masa terhadap orang-orang beriman. Walaupun saat tampaknya mereka mesra, tapi sesungguhnya mereka memendam kebencian kepada kaum muslimin. Bahkan berbagai macam bentuk agama mereka, berbeda-beda Tuhan mereka, paham mereka, tapi untuk Islam mereka bersatu. Nasara, Yahudi, orang-orang musyrikun. Bagaimana bersatunya orang-orang musyrik dan Yahudi dengan sekutu-sekutu Quraisy, Ghatafan ketika memerangi kaum muslimin pada perang Khandaq. Wa idza kunta fihim, kemudian mulai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaifiat salat khauf. Wa idza kunta fihim, seandainya engkau berada fihim di tengah-tengah mereka. Fa aqamta lahum as-salata, maka engkau tegakkan bagi mereka salat. Bukanlah ini berarti salat khauf itu hanya boleh dilaksanakan ketika Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Bukanlah itu maknanya. Setelah wafat Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam, setiap imam atau pemimpin boleh melaksanakan salat khauf dengan jemaahnya. Dan hukum asal perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diikuti oleh umatnya, kecuali jika ada yang mengkhususkannya. Dan tidak ada yang mengkhususkan perkara ini hanya boleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pendapat-pendapat yang lemah. Dan dia mengatakan sallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka orang-orang yang datang setelah Rasulullah jika mengalami hal yang sama, yaitu keadaan ketakutan, mereka boleh melaksanakan salat khauf kaifiatnya dengan mengikuti apa-apa yang Allah ajarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalfakum ta'ifatun minhum ma'aka,
hendaklah berdiri satu bagian atau sekelompok minhum dari mereka, dari pasukan muma'aka bersamamu. Wa ya'khudhu aslihatahum, hendaklah mereka masing-masing mengambil senjata-senjata mereka, bersiap-siap dengan senjata-senjata mereka. Salat beserta Rasulullah SAW dengan keadaan waspada, siaga dengan senjata-senjata mereka. Fa'idha sajadu falyakunu min waraikum, andai kata mereka sujud. Fa'idha sajadu, yani kelompok ini, orang-orang ini sujud, falyakunu min waraikum, ya, maka hendaklah mereka berbaris di belakang kalian. Wal ta'ti qa'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka, dan tidaklah datang setelah itu kelompok yang lain yang mereka belum salat, falyusallu ma'aka. Artinya ini keadaan pertama, bahwasanya sebagian salat beserta Rasulullah SAW melakukan bersiap-siap jaga dengan membawa senjatanya. Ketika Rasulullah berdiri, mereka berdiri, Rasulullah rukuk, mereka rukuk, Rasulullah sujud, mereka sujud, dan seterusnya. Ya. Adapun golongan yang lain, mereka berjaga-jaga. Wal ta'ti qa'ifatan ukhra lam yusallu ma'aka. Kemudian setelah dalam keadaan yakni rakaat berikutnya, datanglah kelompok yang lain, lam yusallu, yang mereka belum salat, falyusallu ma'aka, hendaklah mereka salat besertamu. Wa ya'khudhu sidrahum, hendaklah mereka juga berwaspada. Wa aslihatahum, hendaklah juga mereka mengambil senjata-senjata mereka. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum, sampai di sini ikhwan, ya, ayat ini menjelaskan bahwasanya setelah selesai Rasulullah SAW salat dengan rombongan yang pertama, satu rakaat bagi Rasulullah, satu rakaat bagi mereka, maka mereka bubar bergantian menjaga golongan yang kedua. Maka golongan yang kedua datang salat dengan Rasulullah, bagi Rasulullah rakaat yang kedua. Adapun yang pertama, mereka menjaga kaum muslimin yang sedang salat sekarang. Berarti masing-masing mereka satu rakaat Rasulullah SAW, dua rakaat. Dan ini diantara yakni kaifiyat al-khawf, bahwasanya imamnya melaksanakan dua rakaat, adapun makmumnya masing-masing mereka melaksanakan satu rakaat satu rakaat. Jadi asal muasal salat dua rakaat dalam keadaan mukim, kemudian datang syariat sehingga dia menjadi empat rakaat, kemudian kembali dalam keadaan musafir menjadi dua rakaat, dalam keadaan ketakutan berkurang menjadi satu rakaat. Kata Allah SWT, kita lanjutkan dulu. Wal ta'ti qa'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a, hendaklah datang kelompok lain atau yakni rombongan yang kedua yang mereka belum salat, agar mereka salat bersamanya. Wa ya'khudhu sayyidahum wa aslihatahum, hendaklah mereka juga bersiap jaga dengan senjata-senjata mereka. Waddan ladzina kafaru, waddan ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir ingin, law taghfuluna an aslihatikum wa amti'akum, seandainya kalian lalai dari senjata-senjata kalian dan barang-barang kalian, sayamiluna alaikum mailatan wahidah, maka mereka menyerang kalian dengan satu serangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la junaha alaikum in kana bikum adan." Dan tidak mengapa atas kalian seandainya kalian dalam keadaan yang tidak menyenangkan, min matarin, baik berupa hujan yang turun, au kuntum mardha, atau dalam keadaan sakit, an tadau aslihatakum,
kalian boleh meletakkan senjata-senjata kalian. Seandainya bukan karena musuh, ya, boleh kalian tidak dengan mengangkat senjata-senjata kalian, membawa senjata kalian ketika sholat. Tidak mengapa, andainya kalian dalam keadaan yang tidak menyenangkan seperti hujan, ataupun kalian dalam keadaan sakit, luka-luka dan seterusnya, untuk tidak membawa senjata ketika sholat. Antawau asyhatakum, untuk meletakkan senjata-senjata kalian. Wa khudhu hidrakum, dan hendaklah kalian senantiasa waspada walaupun tidak membawa senjata. Maksudnya adalah innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah a'adda, telah menyiapkan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, azab yang menghinakan di dunia dan akhirat. Jadi inilah kaifiat salat khauf yang dipandu oleh Al-Qur'anul Karim. Berapa rakaat jumlahnya? Satu rakaat. Bagi makmum, bagi imamnya dua rakaat. Naam, ikra. Akhbarana Su'aibun an-Zuhri qala sa'altuhu hal shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yani salat al-khauf? Qala akhbarani Salimun أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد نجد فواجهنا العدو فشخصنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على وفي رواية الطائفة الأخرى مواجهة العدو ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. نعم. السعيد عن الزهري قال dari Az-Zuhri radhiyallahu tabarak rahimahullah tabarak taala, dia berkata sa'altuhu, aku bertanya kepadanya, jadi Su'aib bertanya kepada Az-Zuhri, hal shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakni salat al-khauf, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat khauf? Qala, maka menjawab Az-Zuhri, yani Imam Shihabuddin Az-Zuhri, akhbarani Salim, alhamdulillah, syukurlah, wa'alaikum. أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بركاته الإمام الزهري أقول بيسكن أن سالم مولانا ابن عمر ووصل عبد الله بن عمر رضي الله عنه قلنا بركاته غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد نجد أقول بركاته بسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأره نجد فوزينا العدو, maka kami berhadapan dengan musuh-musuh. Fawazainal aduwa, maka kami berhadapan dengan musuh-musuh. Ini menunjukkan kaifiat salat khauf ketika musuh di depan. Fasafasna lahum, kami pun berbaris, berjaga-jaga, bersiap-siap untuk mereka. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana, maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat untuk kami. Dan ini menunjukkan ikhwan tentang pentingnya jemaah, bahwasanya dalam kondisi perang pun, dalam kondisi musuh di hadapan pun, mereka tetap melaksanakan jemaah, ya, tidak meninggalkan salat jemaah, apalagi dalam kondisi aman, tidak ada uzur, ya,
alangkah ruginya orang-orang yang tidak salat berjamaah dalam kondisi aman, tidak ada uzur, dan dia tidak berjamaah di masjid, padahal Rasulullah tetap berjamaah walaupun dalam keadaan perang. Faqamat qa'ifatun ma'ahu, maka ketika Rasulullah itu salat bersama kami, berdirinya sebagian dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqbalat qa'ifah ala wa fi tariqin wa qa'ifatun ukhra muwajihatul adu. Adapun kelompok lainnya atau sebagian daripada pasukan, mereka itu menghadap musuh atau yakni berjaga-jaga menjaga saudara-saudara mereka sedang salat, dan mereka itu berada di hadapan depan mengarah kepada musuh-musuh ini ketika salat khauf, kalaulah musuh mereka itu ada di depan. Wa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu, maka setelah bertakbir Rasulullah baca Fatihah dan seterusnya, dia rukuk, maka rukuklah yakni orang-orang yang salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sajada sajdatain, kemudian i'tidal, kemudian sujud, ya, duduk dan pada sujud, kemudian sujud kembali. Summan sarafu, maka qa'ifatun lati lam tusalli. Setelah itu Rasulullah berdiri pada rakaat kedua, ya, kemudian insarafu, maka qa'ifatun lati lam tusalli, pergilah kelompok yang salat dengan Rasulullah SAW ini, ya, menggantikan posisi orang-orang yang mau salat, yang menjaga yakni musuh-musuh jangan menyerang kaum muslimin. Faja'u, adapun orang-orang yang pertama tadi mereka tidak salat menjaga musuh-musuh, mereka datang menggantikan saudara-saudara mereka yang selesai salat satu rakaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim rak'atan, maka Rasulullah pun rukuk dengan mereka, yang ini kelompok yang kedua, ya, satu rukuk. Wa sajada sajdatain, setelah rukuk i'tidal bagaimana biasa, sujud, bangun dan bersujud, kemudian sujud kembali, ya. Summa sallam, kemudian Rasulullah pun mengucapkan salam, ya. Faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi raka'atan, kemudian bangunlah setiap daripada mereka, ya, faraka'a li nafsihi raka'atan, masing-masing mereka itu salat sendiri-sendiri menyempurnakan kekurangan mereka. Wa sajada sajdatain, satu rukuk dan dua sujud. Adapun keisiannya ini seolah-olah mereka sendiri-sendiri, ya. Kemudian dari hadis yang kita pahami ini berarti bagi mereka tetap dua rakaat, ya. Yang benar, ikhwan rahimakumullah, bahwasanya, ya, bagaimana hadis hadis mengatakan bergantian mereka. Maksudnya bagaimana? Tadi kita jelaskan bahwasanya setelah satu rakaat dengan Rasulullah SAW mereka pergi meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan jemaah yang sedang salat, menggantikan posisi salat mereka. Allah tabaraka wa ta'ala, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya rombongan pertama setelah salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rakaat, kemudian mereka menyempurnakan yakni salat sendiri-sendiri, kemudian mereka itu pergi berkedua rakaat. Adapun rombongan kedua kembali mereka salat bersama Rasulullah satu rakaat, setelah itu mereka sempurnakan sendiri-sendiri satu rakaat. Ya. Oh, saja dan saja. Jadi ini keisiannya berarti dalam keadaan seperti ini mereka mengerjakan dua rakaat dua rakaat. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wa zahiru annahum atammu li anfusihim fi halatin wahidah." Zahirnya seolah-olah mereka menyempurnakan bagi diri mereka masing-masing dalam satu keadaan. Wa yahtamalu annahum atammu 'ala ta'aquf wa huwa ar-rajih, dan boleh jadi mereka menyempurnakannya bergantian. Ya, dan ini lebih rajih min haitsul ma'na. Wa illa fa yastalzimu qadhi' al-qiraatatil matlubah wa ifrad al-imam wahdahu. Diperkuat dengan hadis summa sallama faqama haula'i al-qa'ifah thaniyan faqadaw li anfusihim raqatan summa sallam summa dhahabu wa raja'u ulaika ila maqamihim fa sallu li anfusihim raqatan summa sallamu. Yani ada riwayat yang menambahkan bahwasanya
orang ini, yakni kelompok yang kedua setelah Rasulullah SAW, ya, dalam keadaan Rasulullah SAW, yakni telah melaksanakan salat pada rakaat kedua, maka Rasulullah SAW, yakni apa namanya, belum mengucapkan salam. Adapun rombongan yang bersama Rasulullah SAW, mereka tambah sendiri. Setelah itu mereka pergi. Omongan pertama kali berserta Rasulullah SAW yang ketika kebar satu rakaat, ini riwayat lain, datang kembali bersama Rasulullah SAW, mereka menambah sendiri kemudian salam bersama Rasulullah SAW. Intinya ujungnya mereka sama-sama salam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwan, ada beberapa kaifiat dalam salat khawf dan semuanya boleh. Ya, ada yang salatnya satu rakaat. Ini pendapat para ulama. Dan ada juga yang dia boleh menyempurnakan dengan dua rakaat, bergantian menyempurnakannya. Boleh jadi masing-masing satu rakaat kemudian pergi menjaga musuh. Boleh jadi setelah satu rakaat dengan imam, maka mereka tambah sendiri, kemudian mereka bubar, kemudian yang lain masuk kembali, berpisah ketika itu berarti. Dan ada cara lain, ikhwan rahimakumullah, yaitu cara berikutnya, yakni masing-masing mereka salat berserta Rasulullah SAW. Semuanya salat berserta Rasulullah SAW. Ketika itu ikhwan, Rasulullah ruku, maka sebagian saja yang ruku, setengahnya ruku, setengah lain tetap menjaga tidak ruku. Ya. Kemudian setelah Rasulullah bangun daripada ruku i'tidal, ya, mereka setengah ini i'tidal sampai Rasulullah sujud, mereka sujud. Setengah lagi tetap menjaga. Ya. Tidak mereka sujud. Setelah Rasulullah SAW sujud, bangun dari sujud, sujud kembali, ya. Kemudian Rasulullah berdiri, maka rombongan yang setengah ini mereka pindah ke belakang. Rombongan yang setengah tadi yang di depan beserta Rasulullah mereka pindah ke belakang, yang di belakang pindah ke depan. Sekarang gantian. Gantian, maka rombongan kedua ini salat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang di belakang mereka terdiam. Rasulullah rukuk, mereka rukuk, i'tidal, mereka i'tidal, Rasulullah sujud, mereka bersujud. Ya, Rasulullah bangun dan tersujud, mereka ikut sampai Rasulullah SAW menyempurnakan dua kali sujud. Ya, bagi Rasulullah rakaat keberapa? Rakaat kedua. Bagi mereka masing-masing baru satu rakaat. Setelah itu barulah mereka menyempurnakan masing-masing kemudian salam beserta Rasulullah SAW. Ini kisiyat-kisiyat khawf yang banyak yang masih memungkinkan untuk berjemaah. Dalam kondisi tidak mungkin kan, maka ya, mulai sholat dalam keadaan berdiri, berlari, ataupun berjalan. Ini dalam keadaan yang tidak mungkin kan. Andai kata musuh bukan di hadapan, andai kata sedang dikejar musuh, andai kata berlari daripada musuh, maka ketika itu gerakan, bahkan boleh hanya dengan gerakan isyarat jika tidak memungkinkan untuk sholat berdiri, rukuk dan sujud. Hanya dengan isyarat saja, isyarat mata, boleh. Ya, dalam keadaan yang sangat berkecamuk peperangan, akan lewat waktu salat, maka boleh dalam keadaan yakni bagaimanapun juga seorang salat dengan menggerakkan matanya, tanda jaruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Inilah kaifiat yang diajarkan insyaallah besok semoga kita akan sempurnakan. Allahu tabaraka taala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Pak? Tapi kayaknya kalau kau kita belum selesai, masih banyak kaisiat-kaisiat yang akan dijelaskan. Cukup dulu lah sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.